Hubungan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Loli kian memanas. Yang terbaru dan sedang viral di media sosial saat ini, nama Loli menjadi trending topic. Gadis bernama lengkap Laura Meizani itu marah-marah di media sosial karena perbuatan ibunya. Loli murka karena apartemen dan lemarinya diacak-acak oleh Nikita Mirzani dengan asistennya. Saking emosinya, Loli tak segan mengeluarkan kata kasar untuk sang ibu karena apartemennya diacak-acak. Ia sampai mengancam akan membongkar semua kelakuan Nikita Mirzani, ibunya selama ini. Berikut adalah cuplikan Loli meluapkan amarahnya lewat Insta Story pribadinya. Gua masuk kamar gua. Gua masih nggak habis pikir ya. Kenapa ya dia begitu ya? Dia ke apartemen gua tanpa seizin gua, maksa. Nuduh ownernya katanya nyimpen gua di dalam. Udah sakit ya otak lu ya? Hah? Gila lu. Ya, orang yang gak salah apa-apa lu tuduh, lu fitnah. Ya? Udah kelewatan banget fitnah lu. Ya? Di sini tuh lu ngapain maksa-maksa ke sini pengen masuk tuh ngapain? Hah? Ngapain sampai grebek-grebek gitu ngapain? Hah? Di sini gua enggak takut. Di sini gua enggak takut sama lu, ya. Karena di sini gua ini megang kebenaran nih. Di sini gua megang kebenaran nih, fakta nih ya. Jadi gua enggak ada takut atau gua menghindar atau gua kabur dari lu. Ya, enggak ada. Enggak ada. Kok bisa pas ketika gua lagi pergi tiba-tiba lu datang. Terus lu bikin cerita seolah-olah gua kabur. Pinter lu. Licik otak lu tuh udah gua baca semuanya. Gua ini dari kecil sama lu, ya. Jadi gua paham otak-otak licik lu, otak-otak jelek lu, otak-otak jahat lu tuh gua paham. Ya? Ngapain lu begitu? Sampai lu bawa semua orang, sampai wartawan rame banget tadi gua lihat tuh di video. Ngapain lu begitu? Hah? Sekarang di sini gua tanya. Di sini gua kan udah tinggal di apartemen ini udah dari lama, udah berbulan-bulan. Kenapa baru sekarang lu datang? Nah, biar apa? Lu haus validasi, pengen dilihat sama orang, iya bener, Nick Mir udah ke apartemennya, gini-gini, gitu. Hah? Atau gimana? Gila! Hah? Lu itu tuh sekarang jadi ngehalalin semua segala cara, ya? Biar di sini tuh kebenaran gak terungkap, gitu. Ya? Jadi, lu tuh mau semua orang tuh anggap lu tuh baik. Semua orang lu, apa namanya, anggap tuh ibu yang baik, ibu yang perhatian, padahal, aduh. Capek gue selama ini jadi alat lu mulu, capek gue. Ya, diinjek-injek mulu harga dirinya. Sampai sekarang, bahkan 2 tahun yang gak ada hubungannya sama lo. Gak pernah ada kontakan sama lo, dibiayain sama lo juga kagak pernah. Tetap diusik hidup gue. Ya, udah sakit loh. Sekarang gue pengen tahu nih, apa nih, ngapain nih lo masuk kamar gue nih sampai ngemaksa-maksa begitu nih. Apaan yang lo cari, emang lo pengen ngilangin apa nih? Ya, di sini berarti di sini gue pengen kasih tau kalian semuanya ya, kalau gue hilang atau gue nggak ada kabar, berarti di sini ulangnya siapa? Ulangnya Nikita Mirzani, ya, karena dia pengen ngilangin bukti, pengen ngilangin fakta, ya, gak mau kebenaran terungkap tuh, dia nggak mau, ya, makanya dia ketar-ketir, ya. Gue dikasih ke lu, gue nggak butuh tuh laptop sama iPad dari lu, gampang buat gue beli lagi, berapa sih itu? Gila, emang dikira gue nggak bisa beli sendiri? Ini HP gue, HP 15 plus. Gue beli dari siapa? Gue sendiri, uang gue sendiri, gue yang cari. Ya, gila. Ini apartemen siapa yang bayar? Gue, pakai uang gue sendiri. Ya, kerja keras gue, bukan dari lo. Jangan bilangin kalau selama ini lo gak nafkahin gue. Nanti akan gue bahas itu, ya. Ada, partnya ada itu, tenang aja kalian semuanya. Ya, gila, kelewatan banget lo. Gila. Udah sakit ya, otak lo sakit ya. Hah? Gue gak habis pikir loh, cuman buat iPad sama laptop doang. Ya, segitunya lo. Gila sih gue. Bukannya lo yang selama ini gue, apa namanya, yang udah ngebayarin ini, yang udah nakain ini. Tapi laptop sama iPad, kenapa lo pengen balik? Pengen itu balik ke lo, kenapa? Hah? Harusnya dari awal emang lo udah gak kasih, karena gue juga gak butuh. Gue bisa beli sendiri kok, ya. Gak perlu datang ke apartemen gua, lu apa namanya, gerbek lu berantakin semuanya, lu maksa, ya, hak gua. Gila, ranah privasi gua jadi diacak-acak sama lo, ya. Privasi gua diacak-acak sama lo. Sekarang giliran gua untuk ngacak-acak hidup lo juga, ya. Gak terima ya gua diginiin ya, kelewatan lo, ya.
Kali ini gue dari kemarin udah tahan-tahan emosi gue ya. Tapi bener ya, lo emang pengen gue emosi. Gila, gue udah gak peduli ya sama omongan lo ya, yang bilang katanya gue itu basi. Gue akan kasih tahu semuanya ya, gue akan kasih tahu kebenarannya, kejelekannya, kebusukannya lo, yang orang-orang gak tahu. Gitu banget, waduh sakit loh.